Shockshare Falcon. Kalau yang ini Shock Performance seri Fox. Yang seri ya, kalau yang Livi. Ini Livi, Livi, aku kenalin nih sama jangkotnya pemain offroad nih. Dia salah satu dari klub yang di Indonesia, yaitu JK Owner Indonesia. Nah, ini juga salah satu pencinta Jeep, dan dia juga semuanya barangnya original nih. Dari zamannya dia main JK, semuanya barangnya nggak ada yang Cina-nya. Yuk, ke depan aja kita langsung kenalin nih. Ntar ganti mobilnya kan? Ke Gladiator. Oh, ayo. Ayo kita ke depan. Om Zaki. Oi. Nah, ini saya kenalin nih Livi nih. Dia nih baru nih Om. Iya, halo. Masih Livi. Ini mau belajar nih Om tentang Jeep. Nah, kebetulan kan kita udah jelasin semua nih tentang Jeep JK sama CL. Kita nungguin Gladiator. Kebetulan gitu. Iya. Om Zaki nih datang hari ini. Nah. Iya nih Om, soalnya aku Iya, soalnya aku baru banget nih Om di dunia perjipan. Jadi pengen belajar banyak Om tentang Jeep. Ya. Siap. Oke Om, lanjut sama si Livinya ya Om. Oke. Hai Kak Jack. Iya nih, jadi aku Livi, aku baru banget nih di dunia perjipan, jadi pengen belajar boleh, banyak dari kakak. Nah, boleh. Dari yang udah Kak Hen bilang tadi ke aku ya Kak Jack ya. Kalau misalnya Kak Jack ini salah satu anggota dari klub JK Owner Indonesia, benar? Yang sering ngadain offroad itu ya? Iya, kebetulan juga saya sekarang masih pengurus. Oh, masih pengurus. Nah, nanti akhir bulan ini ada pergantian pengurus. Ada pergantian nah, pengurus. Saya kenapa? Juga di bidang offroad sih. Oh, di bidang offroadnya. Karena udah lama pandemi nih. Jadi kita udah agak jarang offroad ya gitu. Oh, gitu. Kenapa emangnya? Karena pandemi itu ya. Iya, sih enggak boleh kemana mana juga ya. Awal-awal sih sempat juga udah offroad, tapi akhirnya karena banyak yang mungkin kena COVID kan, jadi ya udah deh. Kita tunda dulu. Tidak tunda dulu. Udah dari berapa lama sih? Udah dari tahun berapa? Saya main Jeep itu dari tahun 2013. Wow, udah jauh banget. Udah lama banget lumayan ya? Lumayan lama sih. Lumayan lama banget. Gimana tuh kesan-pesannya? Pake, wah, seru. Seru banget ya? Dulu saya pakai mobil JK. Oh, JK. JK 2013. Iya. Yeah. Rubicon. Oh. Jadi itu memang saya udah modif. Udah modif abis deh semua gitu. Udah modif itu abis? Memang khusus buat off-road. Oh. Gitu. Jadi emang ada bedanya ya kalau misalnya Jeep yang buat off-road sama yang cuma di jalanan aja? Sebenarnya sih enggak, bisa dipakai buat di jalan juga. Cuman ya speknya kayak kaki-kaki itu kalau buat off-road ya harus menyesuaikan juga menyesuaikan sih. Menyesuaikan ya, karena emang cepat rusak. Cepat rusak ya, karena emang untuk medannya sendiri tuh susah beda, ya. Iya betul. Kalau buat tapi bisa juga dipakai buat di jalan raya sih sebenarnya. Oh, iya nah, kalau jadi kalau pas mau pakai mau off road udah nggak perlu pakai lagi. Oh gitu. Terus ganti-ganti. Iya sih. Terus terakhir buat off road tuh kemarin kapan? Sekarang belum ada lagi sih. Terakhir tuh di tahun 2020-an ya 2020-an awal. Oh, sebelum pas COVID benar. Sebelum COVID berarti ya. Aduh, berarti udah lama banget. Dulu sempat kita ikut Bayangkara gitu kan. Apa ya off road. Jadi ada komunitas off-road namanya Dirty Jeep dulu. Dirty Jeep. Jadi khusus sama yang suka off-road. Ah, iya. Cuman sekarang ya karena udah vakum, ya udah jarang off-roadnya masing-masing. Tapi nanti suatu saat pasti kita bikin lagi. Oh gitu. Wow. Berarti udah ada rencana ya dari sekarang ya buat off-roadnya. Nah kira-kira sekarang nih lagi ngemodif apa sih? Saya kesini lagi bawa mobil ini apa namanya apa? Gladiator Rubicon. Oh, ini Gladiator Rubicon. Gladiator Rubicon. Ini saya pilih Gladiator ini karena mesinnya tuh masih 3600. 3600 mesinnya. 3600 cc yes. Gitu. Oh, okay. Mesinnya sih sama sama JK sebelumnya yang tahun 2013 sampai 2015. Oh. Nah mesinnya itu yang Pentastar ini memang paling bandel sih untuk JK. JK yang setelah itu yang Gladiator keluar, ini. Ya, setelah itu kan keluar kalau JK keluar yang 3000 cc. Habis itu sekarang JL dia malah 2000 cc. Nah, kenapa saya pilih Gladiator ini? Karena masih 3600 cc. Karena masih 3600 cc. Ya, bedanya tenaganya masih lebih mantep ya. Lebih mantep deh daripada yang
Yang apa? Yang kecil aja, gitu, ya. Gitu, iya. Terus juga ini tuh aku baru lihat ya di apa namanya yang Jeep Gladiator ini emang bedanya dia ada cabinnya. Cabin? Yeah, apa jadi sih namanya? Bug ya? Ini kayak kalau orang sana bilang sih pick up truck gitu kan? Iya. Karena ada buat mereka buat angkut-angkut barang biasanya. Oh iya sih. Tapi emang ini biasa dibawa untuk angkut-angkut barang enggak kan? Enggak sih, enggak juga. Enggak, ya. Cuman keren aja gitu kan. Iya. Terus ini yang lagi dimodif tuh apa aja sih? Sekarang sih yang udah dimodif udah ganti lift kit. Lift kitnya tuh pakai Terraflex, terus juga shocknya udah ganti King. Ya kan, shocknya udah ganti King depan belakang. Mm-hmm. Kingnya juga untuk khusus yang udah di lift kit. Jadi lift kit 3 in sampai 5 in. Berarti udah lumayan tinggi ya? Ya dari... lumayan sih, udah cukup tinggi karena standarnya juga sebenarnya udah tinggi. Karena dia JL ya? Jadi JL dan Gladiator tuh ini JT. Oh ini JT. Jadi JL dan Gladiator itu memang standarnya juga udah cukup tinggi. Ya, jadi nggak perlu diganti apapun, pakai pelek lebih lebar, terus ganti ban 35 udah bisa. Udah bisa. Nah, cuman ini karena saya mau pakai 37, jadi harus pakai lift kit juga. Lift kit juga lagi. Kenapa emang mau yang lebih gede tuh biar apa sih? Kalau mobil Jeep kayaknya kalau kurang nggak tinggi tuh kayak kurang Jeepnya ya? Kurang Jeep gitu ya, kurang macho. Oh, iya. Gitu. Boleh. Iya. Oh, terus baru terus itu sih. Lift kit, pelek ban, terus juga ini saya ganti lampu. Lampunya Baja Design ini. Baja Design ini. Iya, gitu. Kenapa milihnya yang Baja Design? Kenapa enggak ini lampunya yang terang banget karena dia ada lampu spotnya sama lampu apa sih namanya itu yang lebarnya itu. Lampu. Gitu. Jadi dia enggak hanya spot juga gitu kan, terus juga jarak jauh juga bisa. Dan bisa nembus ini kabut ya? Iya, ini bisa nembus kabut. Ini jaraknya mungkin sekitar 50 meter atau lebih masih bisa gitu, masih kelihatan gitu. Dan nah, juga, ini juga bracketnya juga Baja Design, memang bawaannya. Ini bracketnya? Iya. Oh, ini bawaan dari si... Bawaan dari... Lampunya? Dari lampu. Iya kan? Gitu. Jadi kalau pakai lampu itu ya harus barang ininya gitu, bracketnya. Oke. Nah, sekarang juga, ya ini bannya, peleknya udah ganti, 37. Peleknya pakai Hutchinson. 11 ini, Pajak. Hujan nih, aduh. Terus juga sekarang saya lagi mau ganti bumper nih, karena kan dapetnya aslinya bumpernya plastik. Iya. Gitu. Nah sekarang mau saya mau ganti bumper besi. Wah, biar itu tambah maco. Mopar. Dari Mopar. Iya, biar tambah maco ya, Kak Jack ya. Oke. Terus juga udah ada ganti, apa namanya tuh, shock steer. Shock steernya pakai Fox yang factory. Oh, yang Fox factory. Oh iya, itu dia aku lihat di sana. Jadi kita masuk ke dalam ya Kak Jack ya, soal di luar hujan. Jadi kita lanjut aja pembahasan dari sini. Iya Kak Jack, terus kalau misalnya tadi kan udah dikasih tahu ini apa aja yang udah dimodif. Nah kalau misalnya udah selesai, apa lagi yang mau dimodif? Masih banyak sih, karena barangnya juga memang belum ada. Khususnya Gladiator ya, kalau JL sih banyak. Nah fender belum, fendernya terus belum. Footstep belum. Footstepnya masih belum. Banyak sih ada. Apalagi ya, bumper juga sebenarnya mau ganti lagi sih. Oh gitu, karena emang barangnya belum ada. Iya, barangnya belum ada. Untuk side step-nya ya, apa side step-nya itu kan kemarin aku ini ya, Kak, tahu ada yang elektrik sama yang enggak, pengennya yang elektrik. Saya pengennya yang elektrik. Biar keren ya, pas ngebuka tuh langsung. Dia turun. Iya sih, itu keren sih Kak Jack. Sekarang, nggak tahu nih dapetnya begitu, nggak bisa diinjak malah. Jadi kalau ini langsung. Langsung naik. Bisa, iya. Iya, paling nunggu lah ya berarti ya. Iya, nunggu sebulan dua bulan gak apa-apa. Gak apa-apa lah. Biar sering-sering main kesini ya. Oh iya dong, harus sering-sering main kesini dong ya Kak Jack ya. Terus kalau misalnya dia buat dari barang-barangnya sendiri, kan Kak Jack kan sukanya yang dari Amerika yang pastinya kan, yang orinya. Itu terus kenapa pilih Pioneer Jeep nih Kak Jack? Saya kenal Pioneer ini udah lama, dari tahun 2013 kali ya. Oh. Dulu jam masih... Rukonya masih kecil. Oh, gitu. Sampai tahu ya. Terus barang-barangnya juga belum ya terbatas lah. Gitu. Uh-huh. Tapi sekarang barangnya saya rasa sih untuk tempat modif paling lengkap sih ya. Paling lengkap. Dan harganya juga bersaing. Bersaing. Iya, paling lengkap gitu. Juga kalau nggak ada barangnya kita bisa order gitu. Order juga. Dan juga kemarin kalau kata Mas Edi, walaupun barangnya sama di toko yang berbeda, tapi settingannya yang bikin beda rasanya. Ya, saya kenal di sini mekanik-mekaniknya juga udah cukup lama. Jadi mereka saya rasa udah sangat berpengalaman. Sangat berpengalaman ya. Banyak juga toko-toko lain mungkin
ya main pasang-pasang-pasang nah, aja itu dia. Sih gitu. Nah, makanya kalau kata Mas Edi kemarin ya, Kak Jack, settingannya itu yang bikin rasanya beda. Nah, betul. Jadi berarti selama Kak Jack pasang di Pioneer Jeep tuh rasanya berasa ya? Settingannya maksudnya settingannya sih pas. Pas ya, walaupun pas. Misalkan ada kurang-kurang, disetting ulang. Disetting ulang, ya tinggal bawa sampai lagi ke sini. Dapet ketemu enaknya. Betul, soalnya semuanya selera balik lagi ya, Kak Jack ya. Oke deh Kak Jack, kalau gitu makasih banyak ya Kak Jack udah ngajarin Livi seputar Jeep, tentang Jeepnya Kak Jack. Nggak sabar banget Livi diajak off-road. Waduh, siap nih. Nanti sekarang tadi musim kemarau nih, kurang enak kalau off-road. Oh gitu? Enaknya off-road tuh musim hujan. Hujan ya, biar becek-becek ya. Biasanya di mana sih Kak Jack? Kalau yang paling deket sini Hambalang ya. Hambalang. Ini Hambalang, ya Bojongkoneng, itu ada treknya. Oh. Dan juga di sana juga ada apa sih namanya, istilahnya route captain lah, pemandunya ya. Oh, iya. Jadi yang ngasih tahu jalan-jalannya. Oh gitu. Kalau enggak, kalau nyasar bisa lama juga di tengah hutan. Gitu. Oh gitu. Oh berarti emang ada pemandunya ya? Iya. Oke deh kalau gitu, makasih banyak ya Kak Jack ya. Semoga sehat selalu dan sering-sering main kesini ya Kak Jack. Siap. Ya udah oke kalau gitu, makasih banyak banget. Makasih banget sahabat Jeep udah ngikutin kegiatan Livi sama Kak Jack hari ini. Buat sahabat Jeep semua yang ada di rumah, kalau misalnya mau modifikasi Jeep kalian, bisa langsung aja datang ke bengkelnya Pioneer Jeep di Ruko Cempaka Mas Blok K nomor 32, atau kalau misalnya mau lihat-lihat berbagai macam spare part yang ada, bisa langsung aja dicek di marketplace kita. Dan juga kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, bisa langsung aja ditanya di DM Instagram atau ke WA kita di 0822 11101101. Bisa langsung aja dicek di Instagram kita juga di @pioneerjeep. Oke kalau gitu, Livi undur diri, Kak Jack juga pamit undur diri. Sampai jumpa.